Setuju nggak kalau Lucinta Luna dinobatin sebagai boneka Barbie Indonesia? Boneka santet, gue setuju. Kenapa Lucinta dua kali nih? Perselisihan antara Lucinta Luna dan Keanu bermula dari candaan boneka santet tersebut. Hashtag Lucinta Luna pun viral dan menjadi trending nomor 1 di Twitter. Video yang diunggah Keanu itu awalnya hanyalah sekedar candaan semata, namun candaan Keanu ternyata menyinggung Lucinta Luna. Kemudian drama pertikaian pun berlanjut sampai ke pesan di Instagram. Keanu dan Lucinta pun saling berbalas pesan. Tampaknya begitu kesalnya karena berkali-kali ia memposting pada Instagram story-nya menyindir Keanu. Banyak netizen yang menyayangkan postingan Lucinta Luna yang terkesan body shaming. Lucinta Luna juga memposting kakinya yang mengatakan bahwa kasta mereka ada di bawah kaki Lucinta Luna. Ini cocoknya buat tendang si babi hutan, kinuk kunyuk. Lu gue ludahin. Sepertinya kasus ini masih akan berbuntut panjang, mengingat ada yang membela Lucinta Luna dan juga ada yang membela Keanu. Lalu bagaimana dengan kalian? Apakah tim Keanu atau tim Lucinta Luna?